Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Oi bro, kamu tahu nggak? Katanya bakal ada guru baru di kelas bahasa Inggris. Yang bener lu. Masa sih, guru baru? Cowok apa cewek ya? Jadi penasaran. Kalau aku sih pengennya cewek. Biasanya guru bahasa Inggris itu kalau cewek cantik-cantik. Dasar kamu mah, pengennya cewek mulu. Dasar. Nah yuk kita tungguin aja gurunya. A few moments later. Good morning, anak-anak. Good morning, Bu. Hello, my name is Lala. Ibu adalah guru baru di kelas bahasa Inggris. Nice to meet you. Ibu sudah perkenalkan diri. Sekarang gantian kalian ya. Hello, friend. My name is Blackie. Biasa dipanggil si Item. Nice to meet you. Buset. Itu abis kecebur got apa gimana? Makanya mandi dong kalau sekolah. Maaf aja Dani. Aku mah gak pernah mandi pakai sabun. Aku kalau mandi itu pakai arang. Ini rahasianya kulit aku hitam. Oke, Blackie. Nice to meet you. Ayo, selanjutnya. Yo, what's up bro? Perkenalkan, nama saya. Biasa aku dipanggil Ijo Lumut. Si Ijo yang lucu dan imut. Oke, Ijo, thank you. Nice to meet you. Ayo selanjutnya. Halo, perkenalkan, nama aku Blue. Nama panjangnya Blue. Biasa dipanggil Blue Ketek. Nama kamu lucu banget. Bulu ketek kamu warna biru juga kali ya. Hehehe. Iya dong Bu. Dari atas sampai kaki semuanya biru. Oke, bulu ketek. Nice to meet you. Ayo yang selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Sapi. Bu guru, tahu nggak hobi aku apa? Nggak tahu. Emang apa hobi kamu? Hobi aku mencintai kamu, Bu Guru. Terus, anak SD udah cinta-cintaan. Belajar dulu yang benar. Hehehe, siap, Bu Guru. Oke, anak-anak, kita mulai pelajarannya. Bro, Blue Ketek, itu bener kan? Yang tadi aku bilang, kalau guru bahasa Inggris itu biasanya cantik-cantik. Ya kan? Kamu nggak percaya kan? Cantik banget, Bu Guru tadi. Bener juga, lu Sapi. Cantik ya, Bu Gurunya. Aduh, jadi demen ya belajar bahasa Inggris. Dasar lu, pria-pria genit. Mending sama gua aja daripada sama Bu Guru. Bu Guru udah tua, gua masih muda ini. Blackie, sana mandi dulu. Baru ngomong cantik-cantikan. Udah, aku mau ke kantin dulu. Siapa tahu ketemu Bu Guru. Dadah. Wah, mana Bu Guru ya? Wah, di kantin gak ada. Itu dia. Bu Lala yang cantik. Aku samperin . Halo Ibu. Ibu lagi ngapain? Wow, Ibu lagi baca ya? Iya nih, Ibu lagi baca-baca buku aja sambil istirahat. Oh gitu Bu. Bu, ngomong-ngomong aku bingung deh Bu. Semenjak ketemu Ibu Guru, aku jadi pengen belajar terus. Kenapa ya Bu? Iya ya, kok bisa ya Sapi ya? Iya nih Bu, aku jadi semangat belajar. Belajar menjadi yang terbaik buat Bu Guru. Bisa aja kamu centong nasi. Sapi, udah sana masuk kelas. Belnya udah bunyi tuh. Oke deh Bu, aku belajar dulu ya. Wah, akhirnya udah beres sekolah. Bu Guru ada di mana ya? Wah, ada Bu Guru nih. Kesempatan. Bu Lala. Hai. Bu, aku punya pantun nih buat Ibu. Ke pasar naik motor metik. Asik. Hai Bu Guru yang cantik. Kamu bisa aja ngombalin Ibu mulu nih. Hehehe.
Bu, ngomong-ngomong mau pulang ya? Tuh bu, udah ada bisnya di depan. Yuk, pulang yuk bu. Kebetulan kan kita searah bu, naik bis yang sama. Oke yuk, boleh. Wah, senangnya bisa pulang bareng Bu Guru. Bu, ngomong-ngomong, sejak pertama ketemu ibu, hati aku selalu berdebar-debar, Bu, kalau ketemu ibu. Aku selalu happy kalau sekolah. Ibu jadi penyemangat aku banget. Kalau gini terus, aku bisa ranking 1 nih, Bu. Wah, bagus dong kalau gitu. Ibu jadi senang dengarnya. Iya, Bu. Tapi aku lebih senang lagi kalau ibu mau jadi pacar aku, Bu. Hehehe. Aduh, Set. Kamu masih kecil, udah main cinta-cintaan. Ibu kan jauh lebih tua daripada kamu. Ya, tapi gimana dong, Bu? Aku kan suka sama ibu, Bu, sejak pandangan pertama. Kalau kamu emang suka sama ibu, serius sama ibu, kamu harus buktiin. Kamu harus rajin belajar, dapat nilai bagus, supaya nanti kamu bisa sukses. Terus kalau kamu udah sukses, kamu bisa lamar ibu deh. Ah, gitu ya bu ya. Oke deh bu, aku pasti bisa. Aku akan buktiin ke ibu kalau aku juga bisa pinter. Dan aku nanti bertumbuh dewasa dan aku pasti sukses. Tapi ibu janji ya, tungguin aku ya bu ya. Oke sapi, ibu tunggu ya. Sampai rambut ibu jadi putih pun, ibu tetap nungguin kamu kok, tenang aja. Wah, aku sekarang udah SMP. Aku pengen ketemu ibu guru aku lagi ah. Pasti sekarang dia makin cantik ah. Mana ya? Wow, kebetulan banget. Ini kayaknya namanya jodoh nih. Hai Bu Lala, apa kabar? Kabar ibu baik sapi. Bu, waktu kecil aku pengen jadi masinis deh bu. Tapi sekarang malah ketemu ibu guru yang manis. Kamu ini gak berubah dari dulu. Demen banget kumbalin ibu. Hehe, iya dong bu. Bu, ngomong-ngomong, besok aku ulangan nih. Bantu aku belajar dong bu. Iya boleh. Bu, ibu kan tahu kalau Jepang bikin robot, kalau Jerman bikin mobil. Terus? Kalau bu guru bikin aku kangen. Iya. Bisa aja kamu lontong sayur. Wah, aku sekarang udah SMA nih. Wah, si ibu guru pasti makin cantik aja nih. Wah, aku jemput ah. Mumpung aku sekarang udah punya motor. Keren nih. Semoga bu gurunya belum pulang deh. Wah, kebetulan banget ada bu guru. Hai bu, apa kabar nih? Ketemu lagi. Ibu makin cantik aja deh. Hai sapi. Wah, kamu makin gede aja ya. Iya dong bu. Tapi bu, aduh bu, napas aku kok tiba-tiba sesek ya bu ya. Aduh. Loh, kamu kenapa sapi? Kamu asma? Enggak bu. Karena separuh napas aku ada di ibu guru. Ibu, aku juga bawain bunga buat ibu. Bisa aja kamu, dasar genteng bocor. Bu, ngomong-ngomong udah malam nih. Yuk, aku anterin pulang aja bu. Aku bawa motor nih. Wah, kamu naik motor. Emang kamu udah punya SIM? Udah dong bu, kalau SIM mah surat izin mencintai kamu. Ya ampun, sekarang ibu jadi mau muntah tahu nggak? Oke deh bu, kita pulang. Ah, akhirnya 10 tahun sudah berlalu. Dan sekarang aku sudah sukses dan kaya raya di kota Brookhaven ini. Aku sekarang mau menepati janji aku. Aku udah gak sabar, aku mau ketemu guruku yang cantik. Wah, pasti sekarang makin cantik kali ya. Aku mau bikin janji dulu deh. Aku mau kabarin. Hai Bu Guru, Bu Lala. Ini aku Sapi, masih inget kan? Hai Sapi, masih inget dong. Apa kabar kamu? Kabar super baik dong Bu. Sekarang aku sudah dewasa dan aku sudah sukses nih Bu di Brookhaven. Ngomong-ngomong Bu, besok nggak ada acara kan?
Aku mau ngajak ketemu nih, Bu. Ibu nanti datang ya ke alamat yang aku kasih. Oke, siap, Sapi. Wah, sekarang adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Setelah 10 tahun, aku akan menyatakan cinta ke ibu guru lagi. Wah, okelah, kita langsung berangkat. Aku udah nggak sabar nih. Wah, mobilku juga sudah keren abis. Pasti ibu guru ini suka banget nih sama aku. Halo, selamat datang semuanya para pengunjung sekalian. Jadi sekarang ini saya ingin mempersembahkan sebuah lagu untuk pujaan hati saya seorang, yaitu kepada Lala. Kurasa ku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mencintai dirinya. Lagu ini aku persembahkan spesial untuk Lala. Untuk Lala, dipersilahkan untuk maju ke depan. Hai Lala, akhirnya ini hari yang aku tunggu-tunggu. Setelah 10 tahun berlalu, aku sekarang sudah dewasa dan aku sudah sukses. Ini ada bunga untuk kamu. Sapi, sekarang kamu sudah sukses ya. Kamu makin ganteng aja. Badan kamu sekarang keker banget, kayak Adera. Iya dong, aku kan menepati janji. Oh iya Bu, maksud kedatangan aku ngundang ibu kesini, aku mau nagih janji nih Bu. Kata ibu dulu, kalau nanti aku sudah besar dan aku sudah sukses, sudah bekerja, nanti aku boleh datang ke ibu untuk ngelamar ibu. Ya kan Bu, ibu masih ingat kan? Iya dong, masih ingat. Kamu yakin masih mau jadi pacar ibu? Yakin banget dong Bu. Ibu kan cantik, pasti sekarang makin cantik deh. Ya udah, kalau kamu memang yakin, ini wajah ibu sekarang. Masih cantik kan? Sekarang umur ibu sudah 55 tahun. Ibu menepati janji, ibu nunggu kamu sampai putih rambutku. Buset deh buset, Bu, kok ibu jadi begini Bu? Gigi ibu pada kemana itu Bu? Terus rambutnya jadi putih. Ibu kacamatanya tebel banget lagi. Ibu kan seharusnya cantik Bu. Ya gak apa-apa dong, ibu kan masih cantik. Ayo sini sini sini, jadi pacar ibu. Ibu udah gak sabar mau peluk kamu. Aduh gimana ini, masa aku udah sukses ganteng gini pacaran sama nenek-nenek. Mendingan pingsan aja lah aku. Okay guys, itu adalah video roleplay aku lagi di Roblox Broke Heaven ya. Okay guys, paling segitu dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen juga di bawah, dan subscribe juga ya. Share video ini ke teman-teman kalian. Thank you semuanya udah nonton. See you in the next video, and bye-bye.